Mungkin kita sering melihat orang yang bisa banyak bahasa. Pasti kebanyakan dari kita juga ngiri karena ngebayangin enaknya kalau bisa kayak mereka. Kita bakal bisa nonton ini, atau ini. Tanpa harus baca teks subtitle. Tapi, tiap mau belajar bahasa baru, nggak jarang kita ketemu aja sama mitos-mitos yang akan jadi halangan. Jadi, sesusah apa sih belajar bahasa baru? Benar nggak sih kita udah terlambat dan nggak bisa lagi belajar banyak bahasa? Jawabannya tentu aja bisa. Faktanya, kebanyakan dari mereka yang jago banyak bahasa, belajarnya itu pas sudah dewasa. Emang bayi lebih jago belajar bahasa karena otak mereka masih lebih fleksibel. Tapi beda sama bayi, kita tahu gimana caranya belajar. Kalau gitu, gimana sih caranya kita belajar banyak bahasa? Pertama, tentunya harus rajin. Sama kayak otot, otak kita bakal lebih, dalam tanda kutip, kuat semakin sering kita latihan. Dan latihan ngobrol sama orang lain juga bakal sangat-sangat-sangat ngebantu. Ya, ngobrol pakai bahasa asing itu jauh lebih efektif dibanding ngobrolin bahasa asing. Ini karena bahasa nggak disimpan di satu tempat aja, tapi nyebar ke banyak bagian di otak. Ibarat olahraga, nggak lucu juga kalau latihan kita nggak menyeluruh dan otot kita jadi gede sebelah. Jadi semakin sering dipakai di berbagai situasi, otak kita bakal lebih terbiasa sama bahasa baru. Selain rajin, kita juga harus kasih bahasa ini kehidupan lewat ingatan dan pengalaman. Misalnya, kita suka kesusahan ngapalin kosakata. Tapi ada beberapa yang selalu keinget karena pengalaman lucu, menyenangkan, atau bahkan memalukan. Tapi ini nggak apa-apa, karena semakin banyak kesalahan, makin banyak juga yang bisa kita ingat. Mungkin pengalaman tadi malah bikin kita minder karena takut salah. Apalagi pas ngomong sama orang yang cuma bisa bahasa asing. Kalau begini, kita harus ngubah cara pandang kita sama bahasa yang lagi kita pelajarin. Bayangin, bahasa bukan sebuah seni yang harus kita kuasain, tapi sebuah alat yang harus kita pakai buat berkomunikasi. Karena percuma juga kalau kita jago, tapi yang diajak ngomong ternyata nggak ngerti. Bisa ngomong lebih dari satu bahasa emang banyak keuntungannya. Selain buat ngobrol, tahu banyak bahasa juga bisa bikin kita jago multitasking, bahkan bisa nunda penyakit otak. Dan pastinya, bahasa kita jadi jendela kita buat belajar budaya dunia. Dan seperti biasa, terima kasih.